Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tani05. Ya teman-teman, apa kabar teman-teman pecinta game plus loyal? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya teman-teman, musim 2021 sudah selesai dan sekarang udah 2022 ya. Teman-teman yang belum beli plus loyal, beli banyak skin ya, karena di season ini sampai 42 hari ya kalau nggak salah, atau berapa hari ya teman-teman. Ya teman-teman, di season kemarin karena suatu yang banyak kesibukan ya, jadi saya belum sempat upload video saya ya. Kemarin saya bermain 2 lawan 2 ya dengan partner saya yaitu Kayla. Kayla ini adalah seorang leader dari klan Consequence ya, dan klan Consequence sendiri sudah sering buat turnamen. Dan teman-teman udah juga pasti kenal, tapi Kayla ini nggak mau go public ya, dia nggak mau fotonya diposting ya. Jadi bagaimana keseruan saya bermain 2 lawan 2 dengan partner saya? Oke, jangan lupa teman-teman lihat, check it out teman-teman. Oke, kita sudah Alex. Kayla menggunakan deck Alexis Golem ya. Lawan udah ngeluarin Skeleton Bomb. Ya, kita tangkis saja dengan Elektronika. Langsung kepalanya ya teman-teman. Kita bunuh. Dia pakai Skeleton Dragon ya. Ini adalah match pertama saya ya dengan Kayla. Ngapain dia numpuk Firecracker disitu guys. Nice, nice. Ya, bagus sekali. Waduh. Keras juga ya Firecracker ini. Bahaya ya. Bahaya banget nih. Ya, ini Kayla udah ngeluarin Eggol. Ini saya bingung nih. Kok Kayla nih suka juga ya pakai deck Eggol. Dia ketularan sama Akbar, Master Eggol. Ya di Indonesia nya Master Eagle yang saya tahu Akbar ya, kedua si Bowo. Bowo juga suka. Wah, ada yang kemarin ini ya, kemarin Negat Mike. Wah, kita dikasih si Bowo nih, kasih si Kayla maksudnya ini dari Dragon ya. Aku dipanah guys, tapi kita dapat dua kali si dari Electro Dragon. Kita keluarkan Miner, keluarkan Miner. Santai. Kita tunggu dulu, kenaiknya masih berjalan perlahan. Kita lihat dia ngeluarin bomber. Partner saya si Kayla mengeluarkan ke split selipana ya, Firecracker dan bombernya kena ya. Tinggal sebelah telurnya saya injek aja sedikit. Saya akan coba keluarkan apa ya di sini ya, kita ya, kita keluar itu dari belakang sini ya. Mantep. Oke, langsung FTL sedagar, langsung dikeluarkan dia. Ini belum ya, kita coba keluarkan main dari sini. Diraga mantep sekali, dikasih spell lagi ya teman-teman. Kita lihat nih tubit bulat yang kesel di mana nih guys. Mantap sekali pasangan saya nih. Bu. Kita lihat juga. Ternyata tidak connect. Oke, sekedar tombolnya bisa kita cover. Fireball aja tuh. Hilang semua kau. Sekedar tinggal satu. Yo. Ya, kasih lagi rek. Bener-bener. Kayaknya nih. Ketularan sama si Akbar ini ya. Iya, menang guys. Oke, match 1 kita bisa memenangkan. Kita akan main lagi di game kedua ya guys. Kita akan coba main di game kedua. Apa nih, kursi saya lagi rusak ya teman-teman, berdiri ya guys. Oke, kita lihat di sini. Kita coba ya, saya pernah lihat di ini ya, di Facebooknya UCRI ya. Dia bermain sambil live, sambil berdiri ya teman-teman. Capek ya, tapi kita akan coba ya. Kita akan coba main 3 atau 4 kali battle ya dengan si Kayla. Lihat lawannya berat banget.
pemain di situ. Kita lihat lagi di sini. Kita pergol aja di sini, guys. Oke, dia orang lempar lock di sini ya, guys. Ya dapat nih duitnya nih. 1, 2, 3. Ya lumayan, lumayan 3 kali. Kita lihat lagi di sini. Dia ngeluarin berlian, saya coba hadang dengan mainan. Ya mantap sekali kalian mengeluarkan barbarian ya. Lihat itu baterainya coba ini tarik tornado guys. Ih, konek nih. Baterainya konek 1, 2, 3, 4 nih. 6. Ah, pecah deh guys, pecah deh powernya guys. Pecah powernya. Oke, kita keluarkan elixir golem dari belakang power. Dekai, Sikai ngasih battle healer ya di belakangnya ya. Kita saya bantu pakai green. Green. Yes, guys, elektro dragon dilempar sepenuhnya. Kita fireball dulu di sana. Berat, sayang sekali itu. Bisa dibermati guys ya. Kita lihat dulu guys, kita seperti kita memenangkan 3 tower di sini guys. Sedikit lagi, battle healer ya. Elektro dragon, green. Kita lihat, kita akan habisi tower musuh deh. Pasangan skip mag dan godlike. Kita aja terus guys, kita lihat jangan sampai kita kasih satu tower. Sangat berharga tower ini bagi kita ya teman-teman. Ini saya gunakan giant di sini. Lihat kita baca juga close sama saya minus, kita coba lihat ya, langsung dikasih rank nih sama. Oke, kita lihat giant saya sangat leluasa sekali guys di fireballnya guys. 2 kali guys. Apakah kita tower ini guys? Bahaya nih guys, kita harus mikir dulu guys. Kita lihat cover dari sebelah kanan. Oh lumayan, kita dapat 3 tower nih guys. Tapi gak apa-apa lah, yang penting 2 tower kita udah menang ya. Oh kena tower gitu guys, kecolongan guys. Luar biasa nih ya. Lawan kita nih guys, aduh. Kita cuman bisa dapat 2 tower. Gak apa-apa, kita akan coba main lagi ya di game ketiga ya. Terus kita main lagi. Yo, semangat. Kita habisi dia, Kay. Yuk, kita coba keluarkan apa nih? Keluarkan Blackprint ya. Blackprint aja nih. Kita pukul. Kita coba lihat bisa kada menghadang Blackprint dan Mekin kita. Kita Zed sekali wak dia lawan. Keluarkan agak. Barbarian ya. Kita bisa lihat. Dia akan pay ya, tapi wits wah itu masih hidup deh guys, lumayan guys. Metal healer disitu, kita lihat di dragon. Dikasih dragon lagi guys. Ternyata combo ini bagus juga ya guys, teman-teman boleh kalau mau main dua-dua itu bagus itu di combo nya dan double print dengan elixir golem. Iya mantap sekali ya, dia juga gak mati-mati ya karena dibantu sama metal healer ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi Ranger. Ya, di Mega Minionnya ketemu lagi di sini. Free dari tower. Lihat, ternyata lawannya bawa ini ya, Mega Kenaik ya, Mega Kenaik dan Elbar. Ya, maksud saya apa itu? Kita sudah lambat ya, kan? Ranger nggak dihabis sama dia. Ya. 2-3 kali ya kalau ini Mega Minion untuk membunuh si Black Goblin Dark. Ada sini miner kita taruh di situ, dapat 1 kali hit ya Mega Minionnya ya. 1 kali hit. Lihat elixir golem ya, ini coba dikeluarkan sama si K ya. Ada lagi di sini ya, benar sekali kita sekarang udah wizard ya, pakai wizard ya, sama-sama wizard ya, wizard artinya penyihir atau wizard api ya. Ada lagi di situ lawannya, ternyata lawannya pakai golem ya. Kita lihat di sini, kita coba tahan serangan
Mantap sekali. Oke, kita sisihkan saya pen foundation. Ya, kita lihat lagi di sini. Ini dapat satu tower nih guys, luar biasa nih pasangan sangat nih guys. Ya benar. Dia bakal hero. Kita lihat lagi situ dia. Kita dapat aja tiga tower ini guys. Kita belum pecah tiga tower nih guys. Kita lihat ini guys, pertarungan sangat ini di depan tower kita kanan. Kita lihat di sana guys, lawan masih masalah, saya lawan nggak mau kena tiga tower ya guys. Tapi bisa cek kita mendapat tiga tower, nggak bisa lagi dapat tiga tower guys. Sayang sekali. Cukup dua tower kita menang. Oke teman-teman, itu aja match saya dengan partner saya nih, Kayla nih, kayak Master Elixir Golem lagi ya. Buat teman-teman yang mau join 2 lawan 2 sama saya, santai aja guys, kita bisa selagi waktu dan jamnya pas kita akan atur ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau teman-teman suka sama konten ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe. Buat teman-teman yang mau 2 lawan 2 ya japri aja saya guys. Pamit dulu, salam tuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.